Wah ini, kok kamu juga aku juga. Yang pas absen itu. Lah lulu mengetik mana? Pas madrasah di kampus ini. Belum ada suaranya, Pak. Halo. Oh, micet di onin, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Mic-nya diamin dulu, Pak. Kalah. Halo? Ya, halo, Pak. Mendengar suara saya? Halo, Pak. Sudah, Pak. Sudah, kita ulangi. Sekarang kita masuk ke pembagian wilayah Afrika. Gimana, hilang lagi? Masuk ya, terdengar ya. Afrika. Ya. Masuk, masuk. Bagi menjadi 5 bagian. Ini utara. Kemudian di sini selatan. Sini Afrika Barat. Afrika Timur, dan inilah Afrika Tengah. Ada Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan di sini, Afrika Tengah, Afrika Timur. Detailnya, rincian nanti kami kirim via WA dengan gambar yang lebih jelas. Karena mengenal secara umum dulu. Afrika Utara ini, Sudan ini masuk Afrika Utara. Jadi Afrika Utara batasnya dari wilayah Sudan, ini terus sampai ke ini. Sehingga ini Sahara, Maroko, Algeria, Libya, Egypt, Tunisia, dan Sudan. Inilah Afrika Utara. Nanti saya beri kabar yang lebih ada batas-batasnya. Kemudian ini Afrika Barat. Afrika Barat dari Nigeria, Nigeria, Mali, ini Afrika Barat. Kemudian Chad sampai Angola, dari Chad sampai Angola, inilah Afrika Tengah. Afrika Tengah, ini Afrika Tengah. Kemudian di selatannya Angola, inilah Afrika Selatan. Ini Afrika Selatan. Kemudian inilah yang disebut Afrika Timur, sehingga anak-anak bisa menyebut Afrika Selatannya ada negara mana saja ini. Afrika Barat ini, nanti saya berikan kirim ke WA yang jelas batas-batasnya. Anak-anak asal beberapa kali melihat nanti akan secara umum mengetahui negara-negara yang berada di region masing-masing. Anak-anak, kalau saya lanjutkan, Afrika itu benua yang besar. Penduduk aslinya sebenarnya kulit hitam, negro. Maka disini juga benua hitam. Namun, kondisi saat ini, di sana mayoritas negara-negara, terutama di Afrika Selatan ini, banyak penghuni kulit putih. Di seluruh bagian banyak penghuni dari kulit putih. Mengapa ada banyak kulit putih? Mereka ada berasal dari Eropa.
yang dulu berlayar mengelilingi benua Afrika mau menuju ke dunia timur. Ketika sebelum diyakini bumi bulat, mereka berlayar ke dunia timur itu mengelilingi. Yang tujuan utama adanya menuju ke dunia timur. Dari Eropa ini, mengelilingi ini. Nah, karena mengelilingi daratan yang luas, dengan kapal yang belum canggih, maka sering tidak sampai. Di sini rusak, bekal tidak cukup. Kemudian di Afrika Selatan, mereka tinggal di sini, melihat daratan yang luas, maka mereka juga kemudian tinggal di sini. Inilah yang menyebabkan setelah bertahun-tahun, Afrika banyak warga yang berkulit putih di Afrika ini. Ya, untuk pembahasan Afrika cukup. Kita masih satu lagi. Membahas benua Australia. Nana, silakan dibuka buku paketnya di benua Australia untuk pendukung. Namun saya minta untuk tetap lebih fokus pada tayangan yang ada di sini. Nah, inilah benua Australia. Di selatan Indonesia, benua Australia. Kan kita akan kita bahas. Benua Australia ini benua yang paling kecil, benua yang paling datar. Benua yang paling kecil, yang paling datar. Nah, kita lihat dulu batas-batasnya dulu, yang lebih mudah. Letak geografis, batas-batasnya, anak-anak di sini batas barat. Batas barat dan batas selatan. Batas barat dan batas selatan. Jadi samudra apa ini anak-anak? Samudra apa? Samudra Hindia, ya betul. Ini samudra Hindia. Di selatan ini samudra Hindia. Di baratnya juga samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur sana ini. Sebelah timur sana samudra apa ini? Pasifik. Pasifik, ya betul sekali. Di sebelah timur sana samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Semuanya di utaranya ada wilayah Indonesia. Ini batas-batas yang besar, kita kenali dulu. Nanti kita masuk ke detailnya. Kali lagi, batas barat. Samudra Hindia. Ya, Samudra Hindia meluas ini. Sampai sini. Samudra Hindia. Batas selatan juga Samudra Hindia. Batas timur, Samudra Pasifik. Batas utara, wilayah Indonesia dan Papua Nugini. Namun akan kita lihat detailnya. Ada beberapa titik yang disebut beberapa laut dan selat yang disebut terkait dengan batas-batas Australia ini. Batas barat sudah jelas tadi, batas selatan sudah jelas ya, Samudra India, batas timur, Pasifik, ini ada Laut Tasman dan Laut Koral, nanti saya tunjukkan. Batas utara ada Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Anak-anak, Laut Timor itu di selatan Pulau Timor. Di selatan Pulau Timor. Jadi nama pulaunya itu Pulau Timor. Timor Barat itu wilayah kita, wilayah Indonesia. Timor Timur, Timor bagian timur itu yang sudah menjadi Timor Leste itu. Di selatan Pulau Timor namanya Laut Timor. Nah, di utara Australia. Kemudian di sebelah timurnya ada Laut Arafuru. Rafuru, wilayah kita. Kemudian Selat Torres. Selat Torres itu di selatan Papua Nugini. Di selatan Irian. Irian kan dibelah dua ya. Irian Barat, wilayah kita. Bagian timur, Papua Nugini. Ini Selat Torres. Ini. Gambarnya ini soalnya format. Nanti ke peta saja. Ke peta. Kita lihat anak-anak. Batas utara tadi ya, batas utara yang kecil-kecil tadi disebut Laut Timor ya. Timor itu di selatan Pulau Timor. Tadi ke timur dikit, di sini ada Laut Arafuru. Ke timur lagi, selatan Papua Nugini, selatan Irian, ini Torres. Torres. Banyak yang lebih besar. Nah ini,
Ini Timor ya, di sinilah Laut Timor. Ini Laut Arafuru. Laut Arafuru. Kemudian ke timur lagi ya, Torres. Ini yang utara. Kemudian yang selatan, nah yang timur, tadi ada tiga yang disebut. Yang besar samudera Pasifik. Kemudian yang dua apa? Yang dua apa? Laut Arafuru. Laut Arafuru utara. Yang timur apa? Tasman. Yang laut? Laut Tasman. Tasman, ya ada dua laut, Tasman dan Laut Koral. Inilah ini. Laut Koral. Ada sebagian peta yang Laut Karang, ya inilah sama, Laut Koral, Laut Karang, dan di sini Laut Tasman yang memisahkan daratan ini. Nah, di sini Laut Tasman. Sekali lagi, batas timurnya yang besar Samudra Pasifik, kemudian di sebelah utara ini Samudra Pasifik, kemudian di sini ada Laut Koral, di sini ada Laut Tasman. Batas. Saya ulangi mudah ini, ya mudah. Batas selatan, samudra apa? India. Batas barat? India, samudra India. Batas timur, samudra? Pasifik. Kemudian laut? Koral. Tasman. Laut Tasman. Batas utara, di selatan Pulau Timor, laut apa? Laut Timor. Laut Timur. Di sebelah timur sedikit Laut Arafuru. Di sebelah timur sedikit Torres. Inilah letak geografis atau batas-batas benua Australia. Dan kita lihat letak astronomisnya. Anak-anak cermati ini. 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Artinya Australia ini semuanya nampak sekali dari peta ini. Semua terletak di belahan bumi timur. Timur. Sama dengan kita. Titik paling barat, bujur timur. Australia juga demikian. Semua terletak di belahan bumi timur. Letak astronomisnya. Kemudian kita lihat letak lintangnya. Anak-anak cermat ini. Anak-anak mungkin spontan akan muncul tanda tanya. Letak lintangnya. 10 derajat lintang selatan. Sampai 43 derajat lintang selatan. Berarti semuanya berada di belahan bumi selatan. Di selatan. Di selatan. Katulis. Tiba. Anak-anak ingat. Letak lintang selatan Indonesia berapa? Lintang selatan. Berapa letak lintang Indonesia? Indonesia kan ke utara 6 derajat. Ke selatan 11 derajat. 11 derajat ya. 11 derajat. Ini yang garis katulistiwa ini. Ke selatan ini 11 derajat, ke utara 6 derajat. Yang kita lihat ke selatan 11 derajat lintang selatan. Sementara Australia berapa? Tadi 10 derajat. Jadi anak-anak di bagian timur ini memang ada titik benua Australia yang di 10 derajat. Sedangkan Indonesia artinya ada yang lebih selatan lagi batas wilayah lautnya ini. Indonesia di 11 derajat lintang selatan, namun di bagian timur 10 derajat itu wilayah Australia. Jadi memang tidak garis lurus dan totalnya ada titik-titik tertentu. Indonesia yang pada titik 11 derajat lintang selatan, Australia ada titik tertentu yang berada di titik 10 derajat lintang selatan. Bisa memahami ini anak-anak? Oh, tidak apa-apa, ini dikira ini wahnya ada 1 derajat yang wilayah berdua, tidak demikian. Ada titik-titik tertentu. Ini batas-batas sudah. Nah, dengan lintang ini, bagaimanakah iklim di Australia? Dengan lintang ini. Ada tropisnya tidak? Ada tidak tropisnya? Ada, karena tropis itu sampai ke selatannya sampai 23,5 derajat. Ada tropis. Derajat. Ya. Kita lihat. Nah, tropisnya ada tropis, ada hujan, ada kemarau. Kemudian ada sedang.
sedang itu subtropis karena keselatannya melebihi 23,5 derajat. Jadi tropis ini sampai 23,5 derajat lintang selatan. Selatan lagi 24, 25 dan seterusnya itu subtropis. Maka iklim di Australia tropis dan sedang. Sekarang kita lihat berikutnya pembagian region wilayah Afrika, Australia ini menjadi 8. Jadi 8 bagian. Bagi menjadi 8 negara bagian. Benua Australia dibagi menjadi 8 negara bagian. Nanti kita tunjukkan di peta anak-anak. Kita lihat dulu. Ini New South Wales. New South Wales itu letaknya di selatan. Nanti kita lihat. Victoria. Ini pusat kotanya. Sydney, Melbourne. Queensland. Australia Selatan. Barat. Tasmania. Utara. Daerah khusus ibu kota. Untuk memudahkan memahami anak-anak, saya lanjutkan lagi. Untuk memudahkan memahami, Australia ini arah tadi, Australia Selatan, Australia Barat, dan Australia Utara. Selatan, Utara, Barat ya. Berarti tidak ada sebutan Australia Timur, nah, tidak ada ya. Nah, kita lihat di peta. Sekali lagi yang ada ini, nanti kita lihat di peta. Utara, Selatan, Barat. Kita lihat di petanya. Nah, ini anak-anak. Inilah Australia Utara. Negara bagian Australia Utara. Kemudian negara bagian Australia Barat di sini. Negara bagian Australia Barat. Kemudian di sinilah Australia Selatan. Jadi kalau saya belah di sini, anak-anak tolong dilihat gerakan yang satu tadi. Ini utara, barat, ini selatan. Negara bagian. Ini baru 3 negara bagian. Kemudian masih ada 5 negara bagian yang lain. Untuk mempermudah, saya tunjukkan ini yang di luar. Ini adalah negara bagian Tasmania. Ini dari selatan. Kemudian ke utara, Victoria, New South Wales, dan Queensland. Ini. Ya, kurang satu lagi mana yang belum disebut anak-anak. Pusat ibu kota di sini, Canberra. Pusat ibu kota. Jadi pusat ibu kota, negara bagian pusat ibu kota, khusus ibu kota Australia itu berada di selatan timur, tidak di tengah-tengah Australia, di sini. Jadi yang kecil-kecil, sekali lagi, negara bagian yang lain, Tasmania, Victoria, New South Wales, Queensland, dan pusat ibu kota. Yang luas di sini Australia Barat, Australia Utara, dan Australia Selatan. Itulah batas-batas negara pembagian, negara bagian di Australia. Nah, anak-anak, karena waktu sudah habis, mohon maaf, akan kita lanjutkan di lain waktu, nanti dari Pak Haji, seperti biasanya, ada kuis, segera diselesaikan. Tugas-tugas segera diselesaikan, karena anak-anak bebannya berbagai pelajaran, setiap hari ada, maka tugas saya sarankan segera diselesaikan, hanya memakan waktu yang singkat. Terima kasih perhatiannya, untuk lebih luas, tetap semangat, pelajari materi-materi PS secara mandiri. Kalau ada kesulitan, anak-anak silakan bisa menanyakan melalui grup WA, maupun bisa juga melalui Jabri pada saya dan Pak Haji. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku.
bagian terakhir seperti biasa untuk tulis langsung diajarkan. Bagi anak-anak kemarin itu terjadi mungkin saat ngirim, kemudian mungkin karena kendala sinyal akhirnya tidak terkirim. Tolong saat kamu ngirim langsung di screenshot, ya. Kemudian barangkali nanti ada hal-hal yang kurang pas ketika Pak Aji dan Pak Rujiman menyampaikan ini daftar yang belum mengumpulkan, kamu sudah screenshot untuk dikonfirmasi. Ya ini kita berusaha ya, berusaha. Contoh kemarin beberapa anak saya lihat memang di Google Form belum ada, tapi anak itu sudah mengirim data terkirim. Itu memang hanya satu kali ya, kami set hanya satu kali tidak bisa mengirim ulang. Jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin. Alhamdulillah selama ini hasil kuis ya bukan memuaskan, sangat memuaskan lah ya. Tolong kerjakan yang serius. Kemudian yang kedua, nanti jangan lupa jam 10.20 kalian untuk mengikuti tugas terstruktur. Tugas terstruktur. Tolong dikerjakan hari ini semua sehingga nanti ketika sudah selesai pembelajaran kamu bisa mempersiapkan yang lain. Yang ketiga, terima kasih anak-anakku. Meskipun waktunya 3 pekan, tetapi sudah mulai banyak, bukan ada ya, tapi banyak yang mengumpulkan vlog. Luar biasa kalian. Dan vlognya sebenarnya gambaran Pak Aji dan Pak Rujiman sederhana, tetapi ternyata kalian mengerjakannya luar biasa. Vlognya hebat-hebat deh, bagus-bagus. Ya. Kalau masih ada 1 pekan lagi untuk menyelesaikan. Kemudian Pak Aji dan Pak Rujiman merencanakan akan ada ulangan harian, cuma ini bentuknya masih kita format, apakah mau online daring atau yang lainnya. Siap-siap ya dipelajari itu soal-soal kuis, kemudian masih bisa dibuka tapi nggak bisa dikerjakan lagi. Kemudian soal tugas dulu pelajari, nanti ulangannya dari sekitar situ saja. Ya anak-anak untuk belajar, semangat, kondisi yang ada kita hadapi dengan sebaik. Kemudian semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Itu saja anak-anakku dari pelajaran IPS, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu bisa kita terima dengan baik. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.